kentang. Lalu gula pasir. Susu bubuknya harus yang Indomelek ya. Kalau nggak pakai susu bubuk Indomelek, rotinya nggak jadi. Iya. Jadi kalau Denko nggak jadi. Nggak jadi jadinya roti Denko. Denko susu bayi soalnya Bu. Kalau ini kan memang khusus untuk baking dan cooking. Iya. Jadi Indomelek itu memang merespon kebutuhan pelaku bisnis kuliner gitu. Sehingga di tahun 2018 dia mulai membuat yang ukuran 250 gram. Tadinya kan ukurannya saksakan. Kalau saksakan yang bisa beli cuma bakery. Oke ya, sekarang bahan cair. Oke ya, ini susu UHT Indomelek. Terus abis itu putih telur. Jadi kita nggak pakai kuningnya, tapi dipakai putihnya. Kemudian ada es batu. Ini es batu. Lalu ada air. Kita tahan dulu sedikit airnya ya, sambil ngeliat nanti tingkat kelembekan adonan. Kita proses sekarang. Gunakan baling-baling yang spiral untuk menguleni. Dimatikan, dimasukkan shortening sama garam. Lalu kita lanjutkan untuk sampai kali. Ambil satu bulatan gitu ya, permukaan yang bagus ada di atas ini. Terus kita roll, kita gilas ya, gilas sambil dibuang gas yang sudah terbentuk. Setelah itu kita balik, ini kita balik gitu, kita kasih kaki kalau perlu di sini supaya dia tidak langsung melengkung gitu ya. Lalu kita gulung. Ingat gulungnya sambil dipadatkan supaya pori-pori roti semua ngumpul jadi satu. Nih, gulung, 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 gulung sambil dipadatkan ya, selalunya kayak gitu. Ini kalau sudah pastikan dia rapi ya. Dipoles ada kertasnya. Ada kertasnya di bagian bawah. Jadi kalau poles tuh dipoles dulu baru dikertasin dulu. Iya, kasih kertas roti. Kertas baru poles lagi. Oh, gitu. Polesnya. Tutupnya juga dipoles ya, jangan lupa. Nah, nanti setelah adonan disusun di sini gitu, didiamkan sampai dia full. Tutup. Baru dipasang tutupnya. Oke ya, semangat ya. Terus ditaruh di loyang. Posisi seperti ini. Oke, satu lagi ya. Ini usahakan isi 9. Jadi adonan bisa dibagi 9 atau dibagi 6 lah, gitu juga boleh ya. 6 juga boleh. Iya, ini kita roll. Kasih kaki ya, kasih kaki dulu, terus di roll. Padat ya. Nah, kalau sudah kita susun lagi di loyang. Begini sampai 9 roll roti ya. Oke, yuk dikerjakan. Thank you.
Jadi setelah dimasukkan ke dalam loyang seperti itu, harus difermentasi, artinya didiamkan sampai dia mengembang dan memenuhi seluruh permukaan loyang. Kalau digunakan lemari prover seperti ini, digunakan suhu 60 derajat. Kemudian kalau tidak punya, bukan berarti nggak bisa, kita bisa saja diamkan di suhu ruang, tutup dengan plastik supaya permukaannya nggak kering, sampai kurang lebih 2 jam gitu, sampai dia benar-benar mengembang penuh. Nah, ini kalau dia sudah penuh seperti ini, kita pasang tutupnya. Sambil di atas kita tekan-tekan sedikit, kalau dia terlalu sundul gitu kita tekan. Nah, supaya nggak sampai ketarik sama tutupnya, tekan dulu sedikit. Sambil kita pasang tutupnya. Nah, sehingga logikanya roti itu mengembang 80% di darat seperti ini, 20% lagi dia akan mengembang di oven. Ya, kalau sudah begini kita masukkan ke dalam oven, dipanggang selama 1 jam.